Jadi hari ini kita bakal nyobain yang lagi rame-ramenya di YouTube. Jadi KFC ngeluarin menu baru dan kita bakal nyobain itu. KFC apa noh? KFC. Kita juga belum tahu. Dan kita bakal nyari tahu di aplikasi. Oke, langsung kita pesan sekarang. Bapun. Halo Pak. Halo, selamat siang Pak. Yang pesan KFC ya. Oh ya, udah. Ya, makasih ya, tunggu dulu ya Mas. Oke, makasih Pak. Oke ya, selamat siang. Oke guys, ini yang ngantar makanan udah nunggu di lobi dan sekarang aku mau ngambil dulu. Gua sama Pak Dewinya enggak mau. Iya. Itu sambelnya agak tumpah. Oh, tumpah ya? Gitu. Enggak apa-apa. Udah, Pak, enggak apa-apa, Pak. Ya, maaf lu ya. Iya, makasih ya, Pak ya. Makasih ya. Iya, mari, Pak. Dah. Dah. Oke, kesini sak banget tuh, yo. Oke guys, sekarang KFC-nya udah sampai di hotel. Karena Yo barusan udah mesin lewat driver online dan Yo udah ngambil di lobby dan aku tinggal duduk. Datang makanannya. Anak yang baik. Nah, dari wadah kelamaan langsung kita review. Dan kitanya penasaran banget sama apa sih ini? Kita ini namanya apa tadi, Yo? Ini namanya aku enggak tahu namanya tadi. Pokoknya menu baru aja gitu. Kalau enggak salah ini nasi. Ini rendang. Kan nasi rendang ya. Jadi kayak nasi tapi rasa rendang. Itu juga bingung juga. Tuh, warnanya kayak gini ya. Warnanya apa? Warnanya kuning. Jadi kayak nasi kuning. Coba diginiin. Ih, ini baunya rendang, Yo. Iya, ini rendang banget. Oh, ya, rendang. Jadi kayak nasi tapi kayak ada dikasih bumbu rendang, cuman udah merasuk kayak dia tuh ngeliwet. Apa bahasa Indonesia yang ngeliwet? Tanak. Tanak. Bukan. Ngekukus. Bukan, ngeliwet tuh bahasa Indonesia masak nasi. Nah, gitu ya. Masak nasi kan dia tuh airnya kayak pakai bumbu rendang, terus jadi merasuk-rasuk di nasinya ini kayak genius ya. Ini dari gini, baunya sih kayaknya enak. Tapi kayaknya kurang pekat ya baunya. Yeah. Coba kita rasain tapi nanti dulu kita taruh nasinya di sini. Dan ini satu lagi ada sate. Sate. Sate apa ini? Sate ayam. Sate, enggak tahu ini sate apa. Kita juga enggak tahu ini namanya apa tadi. Bentar, ini cuplikan iklannya deh. Enggak usah. Enggak usah pakai iklan, promosi banget. Ini kita enggak dibayar. Iya, kita review pure. Ini review. Kita view Pure jujur sama yang kita rasain. Kalau enak kita bilang enak, kalau enggak kita bilang enggak enak. Yeah. Dan ini kita beli harganya 37.800-an. Satunya 37.800. Ini udah paket, dapat ini dan dapat Pepsi. Kita enggak minum Pepsi, jadi Pepsinya kita buang. Kita minum air putih sekarang, kita mau hidup sehat. Dan kita lihat dengan harga 37.000 sekian worth it atau enggak. Kita beli ini dan kita makan. Pertama kita bakal nyobain, enggak usah lama-lama. Nasinya dulu ya. Nasinya yuk. Ini kayaknya kurang pekat, yuk. Enggak yakin aku. Enak. Aneh sih rasanya. Wow ya. Bikin mau muntah tau enggak? Ini kalau kita makan nasinya doang, aneh dan rasanya enak gitu. Enak banget. Enggak. Jangan gitu dong. Ini gak enak sih nasinya doang. Enak, sih. Enak. Jadi dia pengen, ini kayak aku ngomong dia tuh pengen nyoba nasi rasa rendang. Ini yang di belakang kamera lapar tuh. Terus. Tenang aja, kita beli 4 kok. Kita beli 4, mereka ntar makan. Rasanya dia kayak maksa. Biar kayak rendang, maksa. Tapi gak nyampe. Gak nyampe ke rendang, jadi kayak. Jadi anyep di lidah tuh. Anyep tuh ampang. Ampang tuh kayak udah buat rokok terus gak ngerokok lama. Ampang. Sepong. Ini tuh rasanya kayak bubur baji malah tau. Iya sih. Yang nanggung gitu loh. Kita gak suka nasinya. Fix, kita gak suka nasinya. Kalau suka yuk? Enggak. Kita belum nyoba kombinasiin antara ya, ayamnya ini. Benar sih. Sekarang kita nyoba satenya dulu. Ini kita gak tahu ini sate apa ya. Enggak. Gini. Aku dulu ya, aku jelasin ya. Pedes banget. Yang pedes sih sumpah ini. Ah, pedes banget sumpah. Ini sumpah ini beneran pedes banget. Ini apa sih, yo?
sate apa sih? Aku dulu ya. Kalau aku ngambarin makanan itu kayak waktu kita gigit pertama itu rasanya enggak enak banget, sumpah enggak suka banget rasanya, kayak kaos yang rasanya terlalu tajam dan aku enggak suka banget. Cuman aku udah digigit rasa ayamnya jadi kelihatan. Yeah. Biasalah, ayam KFC memang best, the best. Cuman bumbunya aku benar-benar enggak terlalu lebay sih kalau menurut kita tapi ya. Kalau menurut kita, kalian bisa nyoba dan kalian bisa nilai sendiri kayak gimana. Cuman kalau menurut kita pribadi, ini terlalu lebay banget bumbunya. Ayamnya enak, KFC itu ayamnya enggak ada bisa ngalahin. Tapi waktu gigitan pertama, itu kan kamu gigitan pertama. Gigitan pertama langsung sausnya terlalu agak aneh gitu. Aneh banget, jadi kayak kecut, pedes, dan ini pedes banget. Ini kita review KFC udah kayak apa juga, kayak Sambiam Challenge. Kayak Richie's Challenge. Sekarang kita coba lagi, terus pakai nasi udah gitu aja. Aku gak kuat, kayaknya pedes banget. Coba dulu aja. Ini buat kalian yang belum makan nih, aku sama Iya tuh belum makan siang dari tadi. Sarapan udah, makan siang belum. Dan kita nyoba ini, malah ternyata kayak gini rasanya. Gak cocok buat makan siang, ini ya cocoknya buat challenge. Ya mungkin tergantung selera sih, kalau mungkin lidah kita emang sama gitu ya. Cuman ada yang review, enak-enak aja sih. Suka sih. Kalau gak suka sih. Nasi dulu, coba. Gak enak loh. Gak enak kan? Oh, gak tahu sih. Makanya mungkin KFC-nya gak enak kali ya? Gak lah, sama lah. Menunya kan sama seluruh Indonesia ya. Coba. Gak suka. Gak enak kan? Masak. Buat kalian yang sering bilang kita dibayar KFC, enggak sama sekali. Kita kalau bilang enak, enak. Kita kalau bilang enggak enak. Dan kita pernah nyoba, gue pernah KFC. Terus KFC bumbu rendang itu enak banget, rasanya udah enggak ada yang ngalahin. Cuman maaf banget KFC di menu yang kali ini buat kita, buat Keep Life. Buat aku sama Pano pribadi sih, kita kurang cocok sama menu ini. Enggak cocok, bedanya enggak cocok, gagal menurutku. Dan buat kalian yang penasaran, kalian bisa pesen di KFC, udah keluar ini, udah resmi keluar. Dan kalian bisa nyobain aja dan nilai menurut kalian enak apa enggak. Terus balik lagi ke video ini dan komen di video ini. Kelamaan lah yo, masa dia harus beli dulu? Nonton, ih enak gak ya? Dia nunggu dulu terus, ya kali aja, komen lagi. Kali aja dia enggak suka sama kita, kita bilang enggak enak, ternyata enak. Enggak enak, enggak, tapi banyak juga YouTubers yang bilang enak parah, enak banget. Ada gitu? Ada, cuman buat kita ini gagal dari ayamnya. Ayamnya biasa enak, bumbunya gagal, mayonesnya gagal, nasinya apalagi enak banget. Ntar kalian Senyon bisa nyoba rasanya gimana, ntar kalian coba nilai. Kasih nilai berapa? 1 sampai 10. 1, 2, 3, 1. 1 aku 2 karena ayamnya masih bisa dimakan. Cuman walaupun ayamnya bisa dimakan, tapi ayamnya luarnya itu tidak bisa bumbunya gitu loh. Jadi aku bener-bener enggak bisa makan, enggak bisa makanin aja. Dan ini kayaknya enggak bakal kemakan. Kalau mau makan ini dimakan masih bisa, enggak yang bener-bener enggak enak banget, cuman enggak bisa apa. Pedes juga masalahnya. Kepedesan banget. Aku 1, dia 1, aku 2. Jadi skornya 3 lah. 3 lah. Kalau kemarin kan KFC rendang skornya 100. 100. KFC geprek skornya 100. Ini 1 lah. Udahlah ya. Udah enggak habis. Jadi buat kalian yang pengen nyobain KFC ini, silahkan beli di KFC terdekat, pasti ada di seluruh Indonesia. Ya mungkin. Kalau ininya doang nggak pakai nasi, dia harganya 23.000 kayaknya. Kalau pakai nasi 37.000. Kalau buat aku tadi kan kita tanya worth it atau nggak di harga 37.000 kan ya. Kalau buat aku 37.000 kayak gini nggak worth it. Sama sekali nggak worth it. No, dan makasih udah nonton video kita sampai selesai. Kalau kalian suka video kayak gini, jangan lupa buat like video ini, kan pencet tombol like kan gampang banget. Yeah. Jadi like aja. Dan pencet tombol subscribe kan juga gampang banget. Jadi subscribe aja, siapa tahu kita upload konten-konten yang kalian suka banget dan kalian bisa nonton langsung saat kita upload, ada notifnya kalau kalian subscribe nanti. Dan bantu kita ke 1 juta subscriber karena ini tinggal sedikit lagi, kalian tinggal subscribe dan support kita. Oke? Okay? Tinggal berapa lagi yuk? Tinggal 80.000 lagi. 80.000 lagi. Masih banyak sih. Karena kalau kita udah 1 juta subscriber, kita bakal makin kontennya makin berkembang dan kita bakal ada ya surprise-surprise buat kalian. Nah, surprise buat kalian. Jadi kalian tunggu aja, kita bakal bikin apa di 1 juta subscriber, tunggu aja. Makanya nonton video kita terus setiap hari. Oke, okay, guys. Hari. See you in the next video. Bye. Coba Sen, rasain nasinya Sen. Baunya sih. Satu gigit coba, satu gigit. Gigit dulu, gigit dulu. Enak enggak? Enak enggak? Kayak tim, nasi tim. Enggak tahu sih aku, kayak nasi bayi gitu kan. Suka enggak Sen? Kayak bubur bayi, Mas. Kayak bubur bayi kan. Ayo Sen, ayo Sen. Suka enggak? Pedes banget. Pedes banget Sen. Pedes banget Sen. Ini kayak bumbunya kayak ayam. Ayamnya licin. Pedes banget sumpah. Ini buat orang suka pedes mungkin ya. Kamu suka pedes kan? Langsung banyak kan? Langsung banyak kan? Pedesan ngepedesan ya, Onion. Hasil kan, pedesan. Hasil pedesan. Yaudah guys, mereka biar makan dulu dan mereka kayaknya bisa makan. Dan yuk bisa makan, ini dilanjutin. Dan aku gak bisa makan. See you in the next video, bye.